Halo guys, jadi hari ini aku mau menemani Pak Suami ke Pekanbaru. Mau beli beberapa unit alat kendaraan gitu sih ya. Jadi ini aku bawa bekal makanan untuk makan di jalan. Ini kayak snack gitu. Karena anakku itu kan suka makan ya, suka ngemil gitu. Terus ini aku bawa minum. Lalu ini kayak makanan lagi kayak crackers gitu. Jadi tips hemat dari aku sih ya, jadi biar enggak terlalu banyak jajan makanan ini itu, jadi dari rumah bawa aja sih bekal gitu. Terus, nah ini ada kurma. Kebetulan di rumah itu masih ada kurma. Ya udah aku bawain aja buat ganjal-ganjal perut ya kalau lapar. Ya biasa lah ya guys ya, aku kan ibu-ibu hemat gitu ya. Terus ini roti tawar, roti gandum sih. Aku kasih blue band dan seres gitu ya guys. Oke, ini aja sih yang aku bawa bekal makanan. Ini juga makanan yang memang ada di rumah. Jadi mungkin ini penting gak penting sih ya. Ini salah satu tips receh dari aku buat kalian semua yang kalau bepergian, mending bawa bekal makanan sendiri di rumah gitu. Jadi itu buat kita meminimalisir buat jajan-jajan di luar gitu loh guys. Ya paling gak boleh sih jajan di luar, tapi kan karena kita bawa bekal makanan jadinya jajan kita gak terlalu banyak. Dan mungkin ini juga salah satu tips kalau berpergian, kali aja di jalan itu macet, jadi kalau kita bawa bekal makanan aman deh. Terus ini ada tas yang isinya kayak peralatan mandi, sabun, pakaian, selengkapnya anduk gitu buat jaga-jaga sih ya. Karena tuh kata suami kalau misalnya hari ini kelar buat belanja unit alat kendaraannya, ya berarti kita balik hari. Tapi kalau misalnya gak kelar hari ini, berarti kita nginap. Ya udah buat jaga-jaga, aku tuh bawa beberapa spare pakaian. Pakaian aku, suami dan anakku. Ya kalaupun gak jadi nginap ya kan gak masalah ya. Yang penting kita udah ada persiapan. Nah mungkin tuh salah satu tips juga sih ya, kalau kalian bingung bepergian apakah nginap atau enggak gitu, tetap kalian harus bawa spare buat jaga-jaga. Oke, ini kita udah masuk ke gerbang tol pinggir guys. Ikutin terus ya perjalanan kita. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Alhamdulillah nih guys, kita udah sampai di rest area. Sebenarnya ini suami aku mau BAK sih ya, mau buang air kecil. Tapi ya biasa sih, Diva pengen beli minum katanya, minta jajan. Padahal kita udah bawa bekal sih ya. Oke, gak apa-apa, tapi dengan syarat gak boleh jajan banyak-banyak. Karena kan aku juga udah bawa bekal dan minuman ya. Paling kita cuma beli beberapa cemilan gitu sih. Oke, kayaknya segini aja jajannya cukup ya, gak usah banyak-banyak. Aku juga udah deal-dealan sama Diva, gak boleh jajan banyak-banyak. Oke guys, kita udah selesai ya bayar jajannya. Sekarang suami aku mau buang air kecil dulu. Seharusnya sih tadi dia mau buang air kecil sih ya, niatnya berhenti di rest area ini. Tapi karena Diva itu ngelirik-ngelirik ke sebelah minta jajan, ya udah biasalah kalau Pak Su lebih nurutin anaknya. Tapi tadi aku udah deal-dealan sih sama Diva. Aku bilang, Diva boleh jajan, tapi jajannya gak boleh banyak-banyak ya, karena bunda kan udah bawa bekal. Akhirnya sih dia nurut guys. Oke guys, sebelum kita melanjutkan lagi perjalanan, kita berhenti dulu sejenak istirahat di mobil sambil makan-makan dulu ya. Ikutin terus. Oke guys, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga kita sampai di tujuan dengan selamat dan nanti pulang juga dengan selamat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oh ya, untuk kita semua yang pengguna jalan tol nih, aku ingetin ya buat kita semua, please jangan ugal-ugalan ya guys. Pokoknya tetap safety is number one ya. Karena aku sering banget dengar terjadinya kecelakaan di tol guys. Jadi mudah-mudahan gak ada lagi ya guys kecelakaan-kecelakaan itu.
Alhamdulillah nih kita udah sampai di Rumbai dan kebetulan sekarang juga udah siang ya, udah jam makan siang juga. Jadi aku nyaranin ke suami aku kita cari makan siangnya di sekitaran Rumbai aja. Sambil aku mau mengenang lagi masa-masa kuliah dulu. Jadi ceritanya aku itu dulu kuliah di Rumbai guys, di Politeknik Caltech Riau tahun 2007 sampai 2011. Wow, udah lama banget ya. Jadi itu kira-kira udah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi biasanya nih dulu waktu aku kuliah, waktu aku ngekos, aku tuh suka makan yang di Ampera gitu guys. Jadi di rumah makan Ampera gitu, karena biasanya rumah makan Ampera itu kan lebih murah ya. Namanya juga anak kos sih dulunya, carinya yang murah-murah guys. Kira-kira udah banyak yang berubah atau belum ya guys? Karena kan udah lama banget ya, udah sekitar 10 tahun yang lalu. Nah sekarang aku mau cari nih guys rumah makan Amperanya. Nah ini kita udah masuk ke Rumbai. Nah kalau di sini nih sebelah kanan, ini namanya dulu Taman Poltek ya guys. Jadi tuh kalau malam hari tuh rame banget di tepi jalan ini yang jualan guys. Seru banget sih. Nah kita udah sampai nih di rumah makan Pondok Makan Hidayah. Nah ini Ampera ya guys. Oke guys, sekarang aku, suami dan anakku kita mau makan siang dulu ya. Nanti setelah habis makan siang kita mau sholat dulu sebentar, baru deh lanjut cari beberapa unit alat kendaraan yang suami aku butuhkan. 2 hours later. Oke, kita udah selesai makan, alhamdulillah juga udah selesai sholat. Sekarang kita mampir nih, suami aku beli beberapa unit alat kendaraan yang dia cari nih, alhamdulillah ketemu ya guys. Terus habis ini kita masih ada lagi nih mau cari beberapa unit alat kendaraan, mudah-mudahan barangnya ada ya. Ikutin terus. Kalau dipikir-pikir padahal aku tuh cuma nemani pak suami beli beberapa unit alat kendaraan aja, tapi kok ngerasa happy banget ya. Padahal nggak jalan-jalan kemana-mana loh guys, tapi alhamdulillah bersyukur tetap happy ya guys. Oke guys, di destinasi berikutnya, alhamdulillah nih ya, kita udah sampai di Sentral Yamaha Pekanbaru. Mudah-mudahan yang dicari suami aku di sini ada ya guys. Nah ini anakku, tadi selama di perjalanan di mobil dia tidur aja sih ya guys. Jadi tuh rambutnya kusut gitu guys, baru bangun tidur. Nah ini situasi di Sentral Yamaha Pekanbaru guys. Jadi ini juga kali pertama sih ya aku kesini nemanin pak suami. So, pak suami ini lagi liatin catatan guys, apa aja kira-kira yang mau dibeli, biar nggak lupa jadi dicatat dulu sih guys. Ayo, sekarang kita mau kemana? Ini udah dulu, sayang udah dulu. Oke guys, alhamdulillah nih kita udah selesai ya belanja-belanjanya. Tapi sebenarnya sebagian barang yang pengen dibeli suami aku lagi inden ya. Jadi ya udah yang ada aja, cuma segitu ya. Udah sekarang kita saatnya back to the rich. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita back to duri guys. 2 hours later. Jadi ini kebetulan di jalan itu lagi macet ya guys. Jadi biar nggak bete, aku bawanya nyanyi dan ketawa-ketawa gitu guys. Ya ada banyak cara sih ya yang bisa dilakukan biar kita nggak bete. Terus ternyata tiba-tiba Diva itu nangis guys karena lihat ini nih. Gak tau kenapa dia nangis, mungkin dia kira ini manusia apa ya, kok aneh gitu. Dia kira bakal mengganggu dia kali ya. Diva, Diva ada-ada aja sih kamu nak.
Okay guys, alhamdulillah ya. Sekarang kita back to Duri. Walaupun kita gak jalan-jalan, walaupun cuma menemani pak suami belanja beberapa unit alat kendaraan yang dia butuhkan. Dan walaupun gak semua yang dia pengen itu ada, karena sebagian ada yang inden, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya guys. Yang penting kita bisa selalu bersyukur. Apa coba? Oke deh, buat kalian semua, terima kasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Makasih juga supportnya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.